Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Yerana channel. Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share salah satu penyebab kenapa mesin cuci itu bisa bocor dan sampai merusak karet seal pembuangannya, dan bisa juga menyebabkan macet dan bagian pencuci tidak bisa berputar. Oke, cekidot. Ini coba kita buka ya, kita kepoin bagian ini, kita buka dengan obeng satu baut aja. Nah, coba kita perhatikan ada apa di belakang, ada apa denganmu mesin cuci kan. Perhatikan di sini banyak jarum pentul. Biasanya kita enggan ya, malas buat ngecek sebelum mencuci itu. Biasanya suka ada jarum atau peniti atau barang-barang besi, benda besi lainnya ya. Kalau gue pribadi suka ngantongin baut ya, itu suka lupa. Makanya kalau bisa dicek sebelum mencuci. Tuh, dicek dulu kantong-kantongnya sebelum mencuci. Barangkali ada koin atau apa yang ketinggalan di pakaian atau celana. Bisa dibersihkan dahulu biar tidak menyebabkan kerusakan seperti ini. Ini seal yang ada di sini pada sobek bolong ya, karena kena tekanan jarum. Ini karena bolong yang menyebabkan per ini masuk air yang di dalam. Akhirnya per ini karat dan tidak berfungsi bagian pembuangannya. Ya, alasan utamanya karena jarum tadi masuk ke pembuangan, akhirnya saking banyaknya kebuah air dia nusuk itu ke seal pembuangan yang tadi, dan akhirnya tembus ke bagian area per. Nah, cara pemasangannya cuman satu baut ini aja nih, cara bongkar dan pasangnya cuman menggunakan satu baut, dan kalian bisa pakai obeng plus gitu. Mudah-mudahan biar sedikit ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya buat teman-teman ya. Dan kita pikirkan itu sepele, ternyata ada sebabnya. Walaupun hanya cuma sekedar jarum bentul yang kecil tuh, sebabnya risikonya jadi besar, jadi ngerepotin kita juga karena air akan terbuang terus. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.